Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue ada di game PKXD lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian disehatkan terus. Nah, di video kali ini gue akan ngasih teori membuka kotak kejutan ya, guys, biar kalian hoki dapat item-item langka. Nah, tapi sebelum lanjut videonya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini. Oke guys, tanpa banyak bacot lagi langsung aja kita ke teorinya. Nah, jadi teorinya kalian harus ganti dulu pakaiannya ya. Kita memakai item-item pakaian noob, guys, atau pakai item-item baju yang kita baru miliki pas baru main ya, guys. Dari mulai item bajunya, terus celana dan juga rambut dan juga sepatunya ya, guys. Nah, kalau aksesorisnya kita lepaskan aja, guys, buat yang memakai aksesoris ya, seperti topi ataupun ransel ya, guys. Nah, gue tinggal melepaskan ranselnya ya, guys. Okay, sudah. Nah, jadi harus kayak begini ya, guys, sebelum buka kotak kejutan gratisnya. Dan radionya juga kita harus simpan dulu, guys. Nah, sekarang kita langsung aja ke kotak gratis kejutannya, guys. Nah, ini dia kotak musim dingin ya. Jadi masih kotak musim dingin, guys. Nah, ini item-item langkanya. Dan sebelum membuka kotaknya, tentunya kita harus nonton iklan dulu ya, guys. Berlama-lama kemudian. Oke, guys, ini kotak pertama kita ya. Langsung aja kita buka. Nah, dapat koin ya, guys. Jadi baru kotak yang pertama ya, guys. Kita buka lagi kotaknya. Kotak yang kedua, guys, kita langsung buka. Semoga ini item langkanya ya. Nah, guys, langsung dapat di kotak yang kedua ya. Dapat item langka bajunya, mantul, guys. Keren juga ya, guys, item bajunya. Jadi masih ada kesempatan 3 kotak lagi untuk gue buka ya, guys. Kita tonton lagi iklannya, kali aja dapat lagi item langkanya. Dapat koin lagi, lumayan cuy. Lanjut lagi kita tonton. Oke, masih ada satu kesempatan lagi, kita buka lagi, guys. Dan sudah habis ya, guys. Jadi kita menunggu besok lagi untuk membuka kotak kejutan gratisnya. Dan sekarang kita coba dulu pakai item langka yang sudah gue dapatkan tadi ya, guys. Nah, ini dia item langkanya. Wow, keren sekali cuy. Nah, jadi kalau kalian sering buka kotak kejutannya dengan memakai teori gue ini ya, guys, pasti kalian bisa dapat set lengkap langka ininya, guys. Karena gue di akun yang satunya sudah dapat set lengkap memakai teori ini ya, guys. Dapat koin dari misi harian, lumayan, guys. Kita ambil ya. Nah, oke, guys, jadi itu teori dari gue untuk membuka kotak kejutan gratisnya ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga aja videonya bisa menghibur dan juga tentunya bermanfaat, guys. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian dan tentunya juga di subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata yang gue ucapkan. Saya Banggali Gamer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Selamat mencoba.